Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan pergelaran Hari Jadi Banjarmasin ke-496 tahun semakin meriah dengan hadirnya event festival Cukung Hias Tanglong di Sungai Martapura depan Siring Menara Pandang, Jalan PR Tendean malam Kamis 28 September 2022. Bubuhan peserta pun menampilkan berbagai kreasi menghias cukungnya supaya kelihatan menarik dan bisa menyita perhatian penonton wan dewan juri. Pergelaran Hari Jadi Banjarmasin ke-496 tahun semakin meriah dengan hadirnya event Festival Cukung Hias Tanglong di Sungai Martapura depan Siring Menara Pandang Jalan Peret Tendean Banjarmasin Tengah malam Kamis 28 September 2022. Bubuhan peserta pun menampilkan berbagai kreasi untuk menghias cukungnya supaya kelihatan menarik dan bisa menyita perhatian penonton dan dewan juri. Ada sebanyak 32 lebih cukung hias, diantaranya kapal besar bermesin, kelotok dan cukung yang akan memperebutkan hadiah sebesar Rp94 juta. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV memedahkan, Festival Cukung Hias Tanglong kali ini lebih spesial karena dihadiri Wali Kota Sekalimantan. Dikarenakan pelaksanaan Festival Cukung Hias Tanglong ini berdekatan dengan pergelaran rapat kerja wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan dan Banjarmasin sebagai tuan rumah. Ibnu Sina berharap event besar ini akan terus dapat terlaksana sebagai upaya mengenalkan salah satu destinasi wisata andalan Banjarmasin hingga ke tingkat internasional. Teman-teman semua, ini rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496. Malam hari ini ada Festival Cukung Hias Tanglong yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Makanya tadi penuh, sesak, dan masyarakat bergembira. Jadi setelah tadi pagi kita acara puncak, kapel, kemudian juga ada penghargaan-penghargaan dan juga dengan pembukaan Pekan Raya Banjarmasin. Ketua Peksi Pusat, saya senang sekali beliau hadir dan sampai tuntas dari pembukaan. Dan UKM-UKM kita juga senang sekali karena bisa berjualan di sini. Kita mengangkat juga Kawali Gubator yang merupakan lanjutan dari program Wirausaha Baru Kota Banjarmasin yang sudah dikurasi. Mereka yang mendapatkan bantuan ada 10 juta, ada 50 juta dari Gerang Paloma, Wirausaha Tanglong. Kemudian untuk yang malam hari ini, kita laksanakan Festival Cukung Tanglong ini bukan dilombakan, hadiahnya banyak, totalnya 94 juta. Supaya masyarakat juga yang sudah berinvestasi dengan buat kapal-kapal ini, hadiah yang diberikan sudah menutupi. Dan juga warga terhibur, siapapun pengunjung di sini yang ke Kota Banjarmasin menikmati suasana kota dan view sungai yang tidak jarang didapatkan di tempat-tempat lain. Ini menjadi unggulan wisata sungai Banjarmasin. Tadi juga dilanjutkan dengan susur sungai di malam hari bersama dengan Wali Kota dan juga Pemda Kota Banjarmasin. Sementara itu, pagelaran Festival Cukung Hias Tanglong ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari warga. Terlihat ribuan warga memadati sepanjang kawasan Siring di bantaran Sungai Martapura di Banjarmasin.